Pilpres 2019 sudah tiba. Pada tanggal 17 bulan 4 2019, di kampung saya, Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seloma, Bengkulu. Sama halnya dengan daerah-daerah di Indonesia, kami melakukan pemilihan presiden. Kebetulan TPS berada dekat di depan rumah saya, jadi tidak susah-susah untuk menjumpai. Tidak ada yang berbeda dari TPS di tempat saya, sama seperti di TPS-TPS lainnya, di mana warganya berkumpul untuk melakukan pemungutan suara. Serta ada kepolisian yang mengamankan tempat TPS. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah support channel saya. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, dan hidupin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Satu subscribe sama dengan satu kebaikan. Enjoy for watching. Sesampai di sana, saya langsung menyerahkan undangan pemilihan umum kepada kepanitiaan. Setelah itu saya menerima surat suara, mengantri sejenak, dan saya membuka lembaran-lembaran surat suara untuk memastikan lebih detail apakah surat suaranya cacat atau tidak. Ternyata sangat sulit guys untuk menentukan pilihan kali ini. Ya, hanya sekedar info dari kandidat number one, IR Haji Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Pak Jokowi, Presiden Indonesia yang ke-7. Informasi pribadi beliau, lahir pada 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Kebangsaannya Indonesia. Dan pasangan nomor 1, Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang ke-7. Number 2, Letnan Jenderal Haji Prabowo Subianto atau lebih dikenal dengan Pak Prabowo. Beliau adalah Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra. Informasi pribadi beliau, lahir pada tanggal 17 Oktober 1951 di Jakarta, Indonesia, kebangsaannya Indonesia. Dan pasangan nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno atau lebih dikenal dengan Sandiaga Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ke-10. Nice. Bingung untuk menentukan pilihan dari kedua kandidat ini guys, tapi setidaknya kita harus memilih. Setelah selesai mencoblos, kita langsung memasukkan surat suara ke dalam kotak surat suaranya satu persatu. Dan jangan lupa guys, gaskan tintanya ke jari Anda seperti ini. Tanda sudah memilih. Beda pilihan bukan masalah guys, karena tujuan kita itu satu. Siapapun pemenangnya, harapannya ingin Indonesia maju. Pencoblosan pun sudah berakhir guys, dan waktunya menghitung hasil surat suara satu persatu. Sama seperti kalian, kami pun terus memantau hasil Pilpres 2019, baik itu di berita media sosial maupun berita pertelevisian. Sampai pada akhirnya, yang ditunggu-tunggu telah tiba. Pengumuman Pilpres 2019 telah diumumkan. Oke guys, siapakah yang akan menang di antara mereka? Jokowi atau Prabowo? Kita akan tahu setelah pariwara berikut.